Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah reaksi dari Nyonya Menir alias istri saya tentang ini ya. Dia menemukan sebuah kertas yang saya tulis untuk pacar saya 14 tahun yang lalu. Jadi dia temukan sendiri di rumah mertua tadi malam, karena nggak sengaja ini apa bersih-bersih apa ya, cari apa itu awalnya? Cari apanya? Oh ya, lagi cari-cari buku rekening yang terselip alias ketelisut. Tiba-tiba tidak sengaja menemukan sebuah kertas yang saya tulis 14 tahun lalu untuk pacar saya. Masih rapi kertasnya. Bagaimana dengan isinya? Mana guys? Guysnya, kertasnya, ini ya. Ini di buku ini ya. Kita perlihatkan kepada saudara-saudara kita ini. Bagaimana isinya? Kemudian ya, maklumlah zaman-zaman 14 tahun lalu sudah ada HP sebenarnya sih. Waktu itu HP saya kalau nggak salah apa ya, Samsung ini lipat. Punya kamen apa HP-nya? Simen. Nah, yang ini dulu sini, apa yang nah, tetap lempitannya seperti ini. Ini model upload. Ini tetap tersimpan rapi seperti ini ya. Jadi seperti ini tetap rapi ya, tersimpan rapi. Kelihatan kan? Teng-teng. Isinya bagaimana isinya? Akan kita baca dan kita lihat reaksinya. Jadinya sama nanya sih macamnya, gini ya, ojo cinta nanya. Jadi ini 14 tahun lalu tepat, sebenarnya di hari ulang tahun pacar saya nih dulu ini ya. Ada tanggalnya, tanggal 19 bulan 9 tahun 2007. Wow. Bisanya seperti ini. Pakai tulisan tangan. Aduh, kata-katanya. Sini. Sini. Dibacakan. Yang keras. Isinya happy birthday my Dinda. Pacaran, Bek. Zaman pacaran. Saya lagi mau cokok dulu. Selamat ultah. Selamat ultah yang ke-22 Yanda. Jadi tanggal 19 September 2007 pacar saya itu berusia 22 tahun. Tapi sekarang jadi istri saya. Ya ini pacar saya dulu. Jadi 2000 berapa itu? 7. Terus nikahnya 2009 November. 26 November. Terus apa guys? Isinya guys. Wacana isinya. Moga-moga seiring bertambahnya usia, maka bertambah pula lope dan kasih sayang kita. Cici. Lope itu apa? Lope. Lope. Lope cinta, cinta. Semoga tercapai segala keinginanmu, dan maafin jika aku sering bikin kamu sedih. Lebay lubang, bang. Nangis dan jengkel. I love you.
Ini tahu enggak? Ini ditulis dengan pensil, bukan bolpoin. Aduh, aduh, blind, ya, blind, blind. Kalau kata pakaian, beginilah cinta. Jadi harus apa adanya, adanya waktu yes. Itu punyanya pensil sama ini apa ini? Spidol lah. Iya, kayaknya ini spidol. Apa ini? Yang snowman itu loh. Apa spidol biasa? Lupa saya. Kalau nggak salah waktu itu saya kasih kado 2.700.000. Wow. Apa itu? Jadi 12 tahun lalu ini gaya seperti ini. Dulu dapat gini deg-degan, tapi sekarang bacanya malu. Ada. Ada tanda tangannya, teman-teman ya. Ini. Kalau sekarang tanda tangan untuk ngambil hutang. Cair. Dan ternyata masih tersimpan rapi, keren. Keren dong, saya kayaknya banyak ya, tiap-tiap tahun saya kasih kok yang ketemu cuma ini. Iya tak, enggak saya kasih hadiah langsung biasanya tiap tahun. Apalagi setelah menikah ya, langsung saya kasih hadiah pohon gendruwo. Jadi ini gak sengaja ketemu di rumah lama alias di rumah mertua sebelum kita pindah ke perumahan. Jadi gak sengaja nyari buku rekening, istri saya yang nemu ucapan ulang tahun ini. Sebenarnya ketemunya tepat 14 tahun ya, 2007 tambah 14 sama dengan 2021. Keren ini, sebelum nikah nih ya. Sebenarnya ada HP sih waktu itu, cuman masih awal-awal HP lah. Hanya orang-orang tertentu yang punya. Dan yang bikin asik itu, ya ini tulisannya dari pensil alias matelot. Ya, keren ya, nggak kalah sama tulisan-tulisan dokter. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Jangan lupa seperti biasa ini di subrek ya, kemudian di like kalau suka, kalau tidak suka tetap di like aja, di komentar jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.